Nyata, Megatron sangat terkenal di Korea. Mereka saja idola berat Megawati. Masyarakat Daejeon tahu betul siapa Megawati. Tak hanya membawa red spark sangat kuat, ternyata Megawati juga berhasil mengangkat nama kita, Daejeon, untuk didatangi turis setelah Mega terus memamerkan kepindahan Daejeon di Instagram pribadi miliknya. Banyak yang mengatakan bahwa media Indonesia terlalu membesar-besarkan nama Megawati di Korea. Padahal kenyataannya nama Mega tak begitu terkenal. Para kritikus ini mengatakan bahwa nama Mega tak lebih besar dari para pemain asing lainnya yang saat ini membela klub voli Korea. Dan mereka juga mengatakan bahwa dukungan yang berasal dari Korea ini didapatkan Mega karena banyaknya WNI yang kerja di sana. Namun kenyataannya tidak seperti itu juga, meski WNI yang bekerja di Korea memang banyak dan terus mendukung Mega. Namun tanpa bantuan publik Korea sendiri, nama Mega tak akan bisa bertahan lama di pencarian teratas atlet voli Korea. Padahal apa yang kita ungkapkan dalam setiap video sudah membuktikan bahwa power besar datang dari Korea untuk mendukung seorang Megawati. Jika kita mengerucut, dukungan yang Mega dapatkan memang mayoritas dari kota Daejeon, tempat Red Sparks melakukan laga kandang mereka. Publik Daejeon sendiri memberikan apresiasi yang cukup baik kepada Megawati setelah mampu mengantarkan Red Sparks masuk ke babak playoff setelah 7 tahun vakum. Bahkan kejadian ini membuat publik Daejeon menggelar pesta sederhana di kota mereka setelah Red Sparks dipastikan lolos ke babak playoff. Dan setelah demam tentang berita Megawati tahun lalu, saat ini pantas banyak orang Korea yang tahu betul tentang Megawati. Kebanyakan masyarakat Daejeon tahu siapa Megatron. Selain membawa sejarah Red Sparks musim lalu, mereka juga senang mendapatkan pemain berkualitas tinggi seperti Megawati. Fans Megawati begitu banyak di Korea ternyata. Dan komentar miring tentang kepergian Mega kembali ke Indonesia bisa menjadi fakta bahwa Mega memang cukup diperhatikan di sana. Pasalnya di pundak Megatron saat ini memang cukup berat untuk dipikul. Mereka mengharapkan Mega membawa juara Kovo Cup untuk Red Sparks. Tak hanya juara Kovo Cup, namun fans Red Sparks juga berharap musim ini duet Mega dan Bukilik bisa memberikan mukjizat kepada kota Daejeon untuk bisa membawa dua piala sekaligus dalam setahun ini.
Kami tak berharap berlebihan karena kami tahu kualitas para pemain Red Sparks saat ini. Dan semoga mereka mampu membawa gelar Kofo Cup serta Liga Korea pulang ke Daejeon. Ucap fans Red Sparks. Dan setelah melihat kekompakan Red Sparks sekarang, bukan hal mustahil Red Sparks bisa meraih juara Kofo Cup tahun ini, sekaligus menjadi tim utama dalam perburuan gelar Liga Korea musim ini.